Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Salam hormat untuk teman-teman siswa-siswi yang ada di MTS Al-Inayah di Bandung dan para guru, para dewan guru yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rahimahkuat yang memulakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam ta'an dan di akhirat di surga ini. Alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita. Kita sebagai orang beriman harus memanfaatkan setiap detik, setiap waktu untuk meraih keberkahan sisa dari bulan Ramadan. Jangan sampai dari awal sampai pertengahan ini kita sia-siakan, kemudian dari sekarang sampai akhir Ramadan kita sia-siakan juga. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Nabi SAW apabila masuk 10 hari akhir Ramadan, beliau SAW mengencangkan sarung. Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Yang kedua, Nabi SAW membangunkan keluarga agar mengajak mereka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yuhyilan. Nabi sallallahu alaihi wa sallam malam dengan berbagai macam ta'am. Maka mumpung kita masih ada sehat, semangat di bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan. Di 10 hari akhir ini adalah inti dari pada Ramadan. Intisari Ramadan ada di 10 hari akhir, terutama Lailatul Qadar. Itu yang kita kejar. 10 hari akhir saja, 10 hari aja Anda usahakan, maksimalkan ibadah Anda, semangat Anda, sehat Anda untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah agar kita bisa meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Baca Al-Quran setiap hari, sedekah setiap hari, khususnya di 10 hari akhir. Baca Quran, sedekah, berdoa pada saat berbuka karena ada doa mustajab, kemudian sholat sebelum tidur 2 rakaat, jangan lupa sholat tahajud, jangan lupa sholat tarawih, jangan lupa berbagi, berbuka kepada mereka yang berbuka. Mudah-mudahan insyaAllah akan menjadi sebuah keberkahan bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik, terindah untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Selamat menjalankan puasa. Semoga kita meraih sertifikat takwa dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.